back to my channel. Kali ini aku mau ke kafe dan aku udah sampai di kafenya. Yaitu aku mau nge-review kafe yang unik banget desainnya. Letaknya itu di Jakarta. Di sini aku nggak sendiri, sama teman aku. Lagi tacap ya, Sis? Lagi tacap nih. Habis makan. Kok blues? Mama ya nungguin aku ya? Iya nih. Karena rumahnya paling deket dia ya. Aku isi bubur lah, aku isi bubur. Udah lama hujanan lagi di Gojek. Perjuangan banget juga. Nah, sekarang kita lihat detail desain kafe. Tadi sekilas desain kafenya. Kafenya itu temanya kayak gimana sih, Cik? Kayak pastel, dan cewek banget terus gitu. Yang bright gitu ya. Jadi kalau kesini cerah. Bagus banget buat OOTD gitu. Foto-foto, pokoknya enak banget di sini. Karena kan jelas ya, kita kan namanya cewek-cewek, tahu kan? Yeah. Kalau yang gelap-gelap tuh agak susah gitu ngambil foto yang bagusnya. Ini kayak tempatnya udah mendukung, jadi ya tinggal kita pilih aja deh spot-spot yang lucu. Iya, yeah. Dan sekarang aku mau kasih kalian tips-tips gimana sih caranya dapat foto yang instagenik dan bisa dapat likers banyak. Waduh, berat nih ya kalau mau likersnya. Aku mau nanya nih, sebagai selebgram, tips-tipsnya menurut Citra untuk bisa dapat foto yang instagenik? Kayaknya lebih jago sebenarnya Kak Wira ya, bukan aku. Aku kan istilahnya yaudah, pendatang baru. Kita berdua ya, jawab dia. Oke. Pertama siapa nih yang ngasih tips? Wah, aku dulu deh. Okay. Kalau menurut aku, yang pertama itu kita harus tentuin juga spot fotonya di mana. Misalkan kita mau ke kafe. Nah, kayak gini nih kan, sekarang aku emang lagi pengen yang pastel-pastel. Terus yang pertama tuh nyari kafe yang lucu-lucu, yang pastel warnanya, yang unik gitu ya, yang unik, yang cerah gitu. Terus juga untuk apa fashion kita, outfit kita, style harus disesuaiin juga sama kafe yang kita mau datengin. Misalnya tema pastel, berarti kita harus ya warnanya juga harus yang pastel-pastel lah, yang cerah-cerah gitu ya. Jadi menyenangkan gitu. Jadi pas di foto hasilnya bagus ya. Iya, gitu. Jadi kita ada konsep gitu. Iya. Apa ya istilahnya? Cocok gitu lah. Sambungan. Ya, itu loh gitu maksudnya. Fotonya yang bagus tuh kayak ala-ala candid gitu loh. Oh iya, bisa yeah. Dilihat tuh candid. Jadi kita tuh kayak pura-pura gak tau, pura-pura aja. Ngambil kamera aja nih ceritanya. Ya. Jadi kesannya tuh foto kita natural gitu, guys. Juga lucu sih. Selanjutnya apa nih? Ada lagi gak tips yang lain? Yang jelas sih kalau emang mau niat banget fotonya jadi bagus gitu kan. Jadi kita tuh bener-bener nyari tuh spotnya tuh ada sesuatu tuh yang unik, entah itu interiornya kan, jadi kan bagus ya, ya gak sih? Iya. Nah terus pas di foto tuh jangan cuma muka kita aja yang kelihatan ya, backgroundnya dilihatin. Pokoknya hindari yang namanya selfie itu. Kalau zaman dulu sih kita selfie mulu ya, kalau zaman sekarang kayaknya udah lebih ke background yang pasti ya, lebih ke yang biar pemandangannya juga enggak kita-kita aja sih, kan bosan orang yang lihat di feed bagus ya. Iya, jadi feed-nya biar rapi gitu. Apa ya? Jangan lupa diedit. Iya, jangan lupa diedit. Kan banyak tuh sekarang aplikasi yang gratis ya, tinggal di-download kayak Visco, Afterlight, iya.